Saudara dan saudari, saya percaya setiap hari ramai di antara kamu menonton berita di kaca TV. Ada juga yang membaca newspaper. Kalau kita lihat sejak belakangan ini, apa yang tersebar luas dalam berita dan dalam newspaper itu sungguh menyedihkan, karena di zaman modern ini manusia masih terus berperang. Manusia masih terus berbunuhan di antara satu sama lain. Kita lihat di India, apa yang berlaku pada orang-orang Kristen, Katolik. Mereka, ramai di antara mereka dibunuh. Kalau perempuan dirotol oleh orang-orang fanatik M ini, dirotol dibunuh. Ada juga sister yang dirotol. Gereja-gereja ikut dibakar. Dan kita lihat juga yang paling teruk sekarang menjadi isu, yaitu di Mesir. Kamu lihat saja, setiap hari kamu akan melihat pertumpahan darah, mayat bergoleng tangan, sama ada tua, muda, anak-anak, tangan di sana sini, kaki di sana sini, kepala di sana sini. Dan kalau kau lihat itu tubuh orang menampakkan macam itu babi panggang. Kau lihat zaman modern, kita bukan hidup di tahun 50-an yang lalu, zaman modern, zaman IT, tetapi kekejaman seperti ini masih lagi berlaku. Dan apa yang sungguh menyedihkan sekali, saudara-saudari, lihat orang-orang yang melakukan ini, mereka pergi sembahyang, lepas itu mereka bilang, in the name of God, in the name of religion, mereka membunuh. Dan peperangan seperti ini, mereka sungguh bangga menyatakan inilah yang dipanggil holy war, peperangan suci, peperangan suci. Saudara-saudari, dengar ajaran gereja Katolik, pegangan agama Katolik tidak pernah membenarkan manusia membunuh. Itulah sebab saudara-saudari kenapa gereja juga begitu keras melarang hukum mandatori. Karena bagi gereja Katolik yang mengajar bahwa hanya Tuhan yang berkuasa mengambil nyawa seseorang. Tiada kuasa manusia untuk mengambil nyawa seseorang itu. Nah, kalau begitu ajaran gereja, kenapa hari ini seolah-olah saudara-saudari sungguh pembacaan pada hari ini sungguh mengelirukan? Seolah-olah kalau kamu lihat pembacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita, segera bisa untuk pakatan. Macam Yesus masih propaganda, Yesus mengajak kita untuk seolah-olah berperang. So kalau melihat betul-betul dalam Injil ini, yang juga sering disalah tafsir oleh banyak orang yang bukan agama Katolik, dan malah ada di antara kita yang beragama Kristen pun salah paham. Nah, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa I come to bring peace, bilang. Saya tidak datang bukan membawa damai, tetapi membawa perbalahan, membawa perperangan. Di mana di dalam rumah itu ada 5 orang, yang 3 melawan 2, yang 2 melawan 3. Si bapak melawan anak laki-laki, si mama melawan anak perempuan, si menantu melawan dia punya mama mertua, bapak mertua. Nah, bukankah ini seolah-olah satu propaganda, suatu yang mengajak satu peperangan? Nah, saudara-saudari, jangan tertipu dengan apa yang
Tuhan peperangan di antara manusia, peperangan di antara manusia yang jahat dikatakan Yesus di sini. Ya. Ajaran gereja begitu jelas. Ya. Di mana apa yang dikatakan Yesus sebenarnya pada hari ini? Ya. Dia mengajak kita melawan. Dia mengajak kita menentang. Bukan orang-orang yang jahat, tetapi dia membawa kita, mengajak kita menentang kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan, perbuatan-perbuatan setan itu. Bagaimana saudara-saudari? Kalau kita lihat apa yang ditafsirkan oleh para expert ya, Alkitab, gereja kita, para teologi-teologi kita, di sini mereka menjelaskan kepada saudara-saudari bahwa apa yang Yesus sungguh-sungguh tekankan bukan tujuan kedatangan dia pada hari ini ya, dalam Injil hari ini, tapi dia menekankan akibat ya, kehadiran dia itu. Bagaimana? Seperti yang kita lihat di dalam Bible, kalau kita baca ya, kehadiran Yesus sesungguhnya tujuan dia datang di sini adalah to do the will of God ya, melakukan kehendak Tuhan, mau menyebarkan kabar baik Allah itu, yaitu tentang kebenaran. Dia datang untuk menyebarkan kebenaran. Nah, result ya, keputusan ya, akibat daripada message yang dibawa Yesus itu, kebenaran yang dibawa Yesus itu, maka akibatnya dunia ini terbahagi kepada dua kumpulan, terbahagi kepada dua camp. Satu yaitu godly people, orang yang menerima kebenaran itu. Yang kedua adalah ungodly people ya, yaitu orang yang menolak kebenaran itu. Inilah message Yesus ya, bukannya mengajak berperang dengan manusia walaupun mereka itu jahat, tidak, tapi kita mau berperang kepada kebenaran, apa itu kejahatan-kejahatan yang pekerjaan-pekerjaan setan itu. Dan bagi kita inilah yang dipanggil oleh orang-orang Kristen Katolik Holy War, peperangan suci, yaitu menentang ya, kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan dan pekerjaan-pekerjaan ya, setan yang sungguh-sungguh ya, memesongkan kita. Tetapi malangnya saudara dan saudari, dan sungguh suka sekali melakukan ini karena Yesus nyatakan pada hari ini secara jelas, bila kita menentang kuasa-kuasa kejahatan itu, mereka bukan tinggal di dunia yang berbeza, mereka bukan tinggal jauh, tapi mereka begitu dekat dengan kita. Malah kita hidup selumpung, serumah, sebilik dengan orang-orang itu. Dia boleh saudara kita, dia boleh ya, kita punya kawan-kawan, dia boleh ahli keluarga kita itu sendiri. Itulah sebab Yesus sungguh mengatakan pada hari ini di dalam Injil, Bapa melawan anak laki-laki, Mama melawan anak perempuan, Bapa, Mama perempuan melawan dia punya menantu lelaki atau perempuan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus itu. Kejahatan itu boleh datang daripada diri kita, rumah kita, dan masyarakat kita. Jadi hari ini saudara-saudari, Yesus mengajak kita melawan kuasa-kuasa kejahatan kegelapan. Dan apakah kuasa-kuasa kejahatan kegelapan itu saudara-saudari? Kalau saya suruh kamu tulis mungkin tentang apa kejahatan-kejahatan, janganlah jawab di kalimau saja. Mungkin kamu belum menulis satu buku. Mungkin kamu belum menulis satu buku. Penuh. Ya. Tetapi saudara-saudari, dalam apa segala kejahatan itu, dia mempunyai sumber. Dia mempunyai asas dia.
asal usulnya. Maka itu saudara-saudara, saya tidak akan memberikan banyak contoh puasa kegiatan di dalam hidup, tapi saya membawa kamu kembali kepada basic ajaran gereja Katolik. Dari manakah puasa-puasa kejahatan yang harus kita lawan, yang harus kita adakan Holy War ini? Kita kembali apa yang diajar oleh gereja sebagai second definition. Tujuh dosa-dosa yang boleh menyebabkan kematian kepada diri kita, jiwa kita. Apakah dosa-dosa itu? Apakah kejahatan-kejahatan itu, saudara-saudari, yang sering kita abaikan dalam diri kita? Yang pertama, apa yang kita panggil sebagai pride ataupun superiority complex. Nah, ini yang kita panggil keegoan. Lihat di dunia ini, karena keegoan, manusia sanggup melakukan apa saja. Ingin mau berpuasa, ya, mereka melakukan apa saja. Lihat di Mesir, lihat di Malaysia sendiri, baru-baru election ini, apa yang berlaku. Kita dapat melihat, kita tidak boleh ditipu lagi. Kalau dulu kita boleh ditipu, tapi sekarang tidak boleh ditipu. Kita melihat kebenaran. Manusia semakin berubah. Yang kedua, saudara-saudari, apa yang dipanggil sebagai greed, ketamakan. Terhadap ketamakan juga manusia sanggup membunuh. Kamu lihat dalam newspaper setiap hari apa yang berlaku. Karena ketamakan mungkin dibayar untuk membunuh, mendapat duit yang banyak, mereka sanggup terus lari. Semakin banyak itu hire killer, ya, di Malaysia menjadi-jadi sudah ditangkap. Kenapa? Ketamakan, itulah cara yang paling senang mungkin mencari duit. Mau bunuh satu orang, kalau dibayar ratusan atau jutaan ringgit. Yang ketiga, saudara-saudari, apa yang dipanggil lust atau nafsu. Nah, kita banyak juga mendengar semakin banyak ini perdagangan manusia, terutama di kalangan wanita. Usia muda, ya, tidak pilih lagi usia, muda kah, tidak muda kah, berlaku perdagangan manusia ini. Kenapa? Manusia mau mendapat uang dengan memperkembangkan wanita-wanita ini menjadi objek seks. Semakin banyak ini apa itu, budaya-budaya lesbian, gay, semakin berlaku. Kenapa? Karena nafsu. Awal saja Allah telah mencipta lelaki dan wanita, dia bilang. Kalau kamu baca dalam kitab suci, dalam kitab kejadian, Allah mencipta laki-laki dan wanita, lalu dia menyatukan mereka agar mereka beranak cucu. Dia tidak cakap dia menyatukan lesbian dan lesbian. Kan? Ini sebuah dua-dua. Di dalam Alkitab, saudara, dia tidak menyatukan G sama G. Itu adalah perbuatan manusia sendiri. Itulah sebab kalau kamu lihat dalam pembacaan Injil kemarin, ya, di mana waktu hari lima, Yesus ditanya, bolehkah manusia menceraikan istrinya perempuan? Pada awal mula tidak ada perceraian, tetapi karena kedegilan, ketegaran manusia, maka Musa menceraikan, memberi mereka surat perceraian. Lihat, kedegilan manusia, ketamakan manusia, hawa nafsu. Yang keempat, saudara-saudari, apa yang kita panggil sebagai anger, kemarahan. Kemarahan pun bahaya. Baru-baru ini kamu lihat, kemarin di Stego itu, dia sungguh marah, dia punya bapak mertua karena dia kacau-kacau, dia punya istri, dia sanggup tipas di istri. Terus maaf. Dia sanggup begitu. Sanggup putuh. Stres, dia sanggup putuh, dia sini tonggung, kan mati. Karena kenapa? Kemarahan. Dia sanggup melakukan apa saja.
boleh juga berlaku kepada kita. Kadang-kadang karena kewarangan kita terlalu dibawa emosi. Driving kereta pun yang hanya 120 cc pun boleh kita kasih 160 cc. Kemarahan. Sungguh bahaya sekali. Yang kelima saudara-saudari adalah envy atau iri hati. Ini pun bahaya. Karena iri hati kita sanggup mau menjatuhkan seseorang itu. Karena dia begitu berbakat, kalau iri hati kok tidak itu bakat, kau selalu yang menjatuhkan orang ini. Kau selalu spread lies, ya, gosip tentang orang ini. Ya. Itulah rumlah kita manusia. Tidak senang melihat bakat-bakat kebolehan seseorang. Kita tidak mau belajar daripada orang itu, tapi kita berusaha untuk menjatuhkan orang itu. Sebagai contoh, ya, kamu lihat kita punya pemain keyboard ini. Mereka sudah bermain pemain musik SP ini. Mereka sudah bermain dari bertahun-tahun sudah. Dulu sudah datang sini sebelum sendiri pada. Banyakkan mereka sudah yang ini yang generation sudah. Tapi masih lagi ada macam si Mazla, si Bindi sana yang sudah berturun lama. Mereka sudah lama bermain sini, mengorbankan masa. Terus dia bilang, di orang action saja baik itu. Ada orang mengatakan action saja baik itu. Tidak juga cundera main itu, ada lagi cundera di kampung beliau. Pembesar-besar. Tapi kalau pada suruh kiri main, sakit lutut siap. Terus tidak pandai main. Ya. Jadi oke, dosa yang seterusnya yaitu apa yang kita panggil slow. Apa itu slow? Dia adalah dosa pemalasan. Bagaimana ada dari antara kita yang semua mau disuapkan dalam mulut dia tanpa melakukan apa-apa? Inilah budaya generasi baru. Semua harus disuap, semua harus dilakukan sampai bapak ibu putri Yuan pun tidak pandai. Waktu kami memandangkan itu is white down, saya terkejut baik pun ya. Dia punya kain pun dia tidak pandai lipat, bikin minum pun tidak pandai buka 3-in-1. Inilah kenapa, sebab slow, terlalu dimanjakan, segala-galanya dilakukan oleh ama, selalu segala-galanya dilakukan oleh ibu bapak, sampai itu berat pun tidak pandai pada ibu bapak. Kan? Kalau saya ingat dulu udah pernah, kau pergi bilang sana, dia bilang pandai cari itu yang kayu-kayu itu kan bisa. Dia pandai cari itu daun-daun. Kayak perlu gak? Perlu. Pastinya dari orang tua. Dulu-dulu begitu, sana kau di hutan, mana ada tandas apa? Sekarang di hutan memang ada tandas. Ada yang model juga kan? Dulu kau terpaksa cari kayu sendiri. Tapi sekarang apa? Tuturah dengan tas. Mama lagi yang mencuci kiri. Sudah 2-3 tahun tidak pernah dia panggil. Dan lain-lain saudara-saudari, dosa menuju apa yang dipanggil mother of all evil. Apa itu mother of all evil? Injustices. Inilah yang sering berlaku di dunia ini yang sungguh-sungguh membakar kemarahan manusia. Dan saya percaya ini juga berlaku di negara kita. Kemarahan karena ketidakadilan yang telah berlaku di negara kita yang kita tidak boleh hayat. Maka apapun boleh berlaku. Jadi inilah yang dipanggil second identity yang menjadi akar dari segala kejahatan yang harus kita hati-hati. Dan kita dipanggil oleh Yesus untuk berdepan dengan ini dan mengadakan holy war dengan kejahatan-kejahatan. Bukan dengan bapak mertua kau, bukan dengan adik kau, bukan dengan kau punya bapak mertua, bukan itu. Jangan ambil itu perkataan secara membuta kuning, tapi kejahatan-kejahatan yang berlaku. Jadi hari ini kita diingatkan Yesus. Kita senantiasa berperang dengan kejahatan-kejahatan ini setiap waktu dalam hidup kita. Oleh itu kita harus bersiap sedia.
Jeremiah. Dan ini mengingatkan kita, saudara-saudari, setiap kali kita mengadakan holy war, berdepan dengan kuasa-kuasa kejahatan ini, Allah tidak akan membiarkan kita. God, Allah akan berperang bersama kita. Jadi jangan takut mempertahankan kebenaran, memperjuangkannya.